Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa khabar? Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 14 hari bulan 1 tahun 2022. Okey, hari ini Mama nak share video kejadian malam tadi. Sebelum balik kerja lagi dah teringin sangat nak makan laksa. So semalam Mama terus message anak Mama, suruh dia defrostkan ikan. Makanya masa balik kerja tu busy lah dekat dapur bersilat. Manakah nak buat dia punya sambal blender, chili blender belum jadi. Manakah ikan duk tengah defrost nak rebus. Tapi kan dah teringin nak makan. Kenalah buat juga kan. Okey, sebenarnya bukannya Mama tak boleh nak beli laksa dekat luar. Mama cuba tau, kadang tu kita orang tanya, Mister Mama pun tanya yang penjual, ni ada letak belacan ke? Ini ada setengah penjual saja yang tak letak belacan, yang lain tu semua letak belacan. Hari tu dia beli, tapi dia cakap, dia tanyalah, Mister Mama tanya penjual, ada letak belacan tak? Dia kata tak ada letak. Lepas tu Mama, okey lah Mama makan, tapi macam ada bau-bau belacan lah. Tak sempat Mama makan banyak. Mama baru makan 2 suap, lepas tu Mama bau macam ada belacan, jadi Mama stop lah. So dalam beberapa minit lepas tu terus mata Mama jadi gatal, macam kena gigit tau, macam kena sengat tu. Lepas tu terus dia bengkak-bengkak-bengkak, naik seketul besar dekat atas kelopak mata. Maksudnya Mama memang allergic. Sebab tu bukannya suka-suka tak nak makan belacan. Bukannya Mama ni tak adalah cantik mana pun sampai belacan tak nak makan. Cewah tak cantik mana pun. Rasa macam diri tu cantik kan. Masuk bakul angkat sendiri. Tak adalah, Mama memang tak cantik sebenarnya. Kalau dulu-dulu orang kata Mama tak makan belacan, alah, macamlah dia tu cantik sampai belacan pun tak mau makan. Apa, ingat orang tak cantik ni tak boleh ke tak makan belacan? Mama memanglah tak pernah tumbuk sampai belacan tau. Tapi adalah sesekali, macam setahun sekali ke, setahun dua kali ke, baru Mama tumbuk sambal belacan. Itu pun ikutlah permintaan anak Mama. Sebab biasanya anak Mama tahu Mama tak makan belacan, jadi diorang ni jaranglah minta sambal belacan. Kalau ia pun diorang nak makan sambal belacan, Mama blender je. Ataupun kadang-kadang je Mama akan tumbuk. Tapi jaranglah anak-anak Mama minta sambal belacan. Sebab diorang ni sangat-sangat suka pedas. Jadi diorang lebih suka Mama buat sambal gesek tau. Sambal yang cili padi berapi tu, sambal bawang berapi. Macam tu diorang suka. Okeylah, dah melalut-lalut pasal belacan kan. Itulah the story kenapa Mama tak makan belacan. Okey, sekarang ni Mama dah rebuskan ikan, dah asingkan kulit. Lepas tu Mama kulit pula dah asingkan, isi dengan tulang. Lepas tu Mama blend. Yang tulang tu Mama blend akhir sekali lah. Sebab tulang ni pun Mama akan pakai. Bila dah rebus tu, tulang tu, air-air tulang tu, dia lagi menjadikan laksa kita sedap. Tu asam keping, Mama masukkan balik asam keping yang Mama rebus bersama ikan mula-mula tadi. Tu asam keping yang Mama buat sendiri tau. Tapi Mama ter-over letak. Nampak pun over kan. Sebab Mama suka makan asam keping. Biasanya Mama letak asam keping, dia tak adalah berapa masam sangat. Kali ni Mama letak dalam 6 hingga 7 keping. Masya Allah masamnya. Mungkin sebab buah baru kan. Kalau dalam kuah laksa tu, asam keping kan dia jadi lembut. Lepas tu kan, kalau kita makan tu dia dah tak rasa masam. Dia rasa sedap tau. Sebab tu Mama suka makan asam keping yang dekat dalam kuah laksa tau. Itulah. Okey.
Sekarang ni mama dah blendkan tulang tau, tulang-tulang ikan. So mama tapiskan supaya apa ni, jangan sampai tulang tu masuk kat dalam kuah tau. Nanti kuah laksa kita rasa tulang tak sedap, susah nak makan. So mama tapiskan, mama tak payah nak apa, nak bilas banyak-banyak kali, sebab memang mama nak kuah laksa mama tahap dia, kapasiti dia macam ni. Kapasiti ko. Apa dia, kuantiti. Ha, kapasiti, kuantiti. Iyalah kan? Bahasa buku sangat. Okey, kemudian mama campurkan cili blender. Ni cili blender mama masukkan dalam 3 sendok. 3 sendok lepeh ni lah. Lepeh lah juga kan. Ha, okey, lepas tu mama masukkan satu batang bunga kantan yang mama dah belah 4, dan juga daun kesum. Ha, kalau dekat kampung mama dulu, kita orang panggil daun cenehom. Ha, daun cenehom. Okey, bila mama dah masukkan semua bahan-bahan dekat dalam kuali periuk ni, lepas tu mama letak atas api lah. Masak, tunggu sampai dia mendidih. Okey, sekarang dah mendidih, mama nak masukkan garam. Sebab kuah mama banyak, jadi mama masukkan garam lebih kurang 3 sudu. Okey, dan kemudian mama masukkan Ajinomoto. Mama tak pakai gula ya. So mama masukkan 2 sudu kecil Ajinomoto. Okey. So boleh kacau-kacaukan dia, bagi dia sebati. Dia sebenarnya dia dah masak, so dah boleh dah ni nak makan ke apa kan. Okay, next mama nak rebus telur. Kalau Mr. Mama makan laksa dengan telur rebus, samalah dengan anak mama pun suka makan dengan telur rebus. Tapi mama nanti dekat akhir video ni mama nak buat telur sarang. Sebab mama suka makan laksa dengan telur sarang. Okey, sementara mama nak rebus telur tu, sekarang mama nak potong bahan-bahan dia. Timun, daun salad, bawang dan juga apa ni, cili padi. Semua bahan-bahan ni mama potong nipis, halus-halus. Bawang ni pun mama potong juga. Ni mama pakai bawang Bombay. Okay, boleh juga kalau nak pakai bawang Holland, tapi mama lebih suka bawang Bombay. Mama ada stok bawang Holland, cuma mama lebih suka bawang Bombay. Kalau makan laksa dia lebih best tau. Dia rasa kampung sikit. Kalau bawang Bombay tu dia rasa bandar sikit. Okay, dah habis dah sesi potong memotong. Okay, next mama nak tengok telur mama. Apa telur mama? Bukan, mama nak tengok telur rebus. Telur rebus ni pun dah siap. Ha, panas-panas lagi, so kita tapiskan dulu. Lepas tu kita alihkan air ke arah dia supaya senanglah kita nak kopek. Jangan pula tersalah fikir, kalau bahasa mama memanglah kopek telur. Kita orang panggil kopek telur sebab mama kan orang utara, so kita orang panggil kopek telur. Kalau bahasa Perak Tengah dah cakap benda lain. Korang google lah sendiri apa benda. Cairnya. Apa ni tu? Ok,
Okey, sekarang Mama nak buat telur sarang. Mama guna penapis supaya telur ni dia jadi bersarang, dia jadi macam pecah-pecah kan. Ha, lepas tu Mama terus siramkan ke atas minyak yang dah panas. Minyak ni memang kena banyak sikit sebab kita nak bagi telur ni garing. So Mama terbalikkan dia. Jangan risau, telur ni dia macam bercantum. Kalau kita terbalikkan dia tak pecah-pecah kat berselerak lah maksud dia. Dia akan bersatu. Ha, bersatu teguh, bercerai roboh. Ha, itulah Cok Gang kata kita untuk laksa kita malam ni. Okey, laksa yang laksa pula. Telur sarang yang pertama dah siap. Sekarang ni Mama nak buat telur sarang yang kedua. Jeng jeng jeng. Okey, yang kedua ni Mama pakai sudu je. Mama apa ni, goyang-goyangkan sudu tu dekat atas minyak yang panas. Ha, so sebab yang pertama tadi Mama rasa Mama pakai penapis, Mama tak berapa cantik. Jadi kali ni Mama pakai sudu. Konon-kononnya nak bagi cantik, sama juga hasil dia. Dan kau tak pandai buat memanglah tak cantik kan. Buat telur sarang ni sebab api dia garang, jadi kita tak boleh nak tinggal dia lama-lama tau. Kita kena duduk je kat depan kuali tu, tengok je dia. Ha, kalau tak dia terover masak ke, tak pun terhangus ke, rugi. Nak buat lagi, aduh dah lah lapar. Ha, nak buat lagi boleh menyinga jadi. Okey lah, so yang kedua ni hasil dia lebih baik. Ha, so inilah telur sarang Mama. Telur sarang Mama. Yelah, apa-apa pun. Okay, next. Jom kita hidangkan. Okay, Mama suka makan laksa dekat dalam pinggan tau. Sebab kan Mama suka dia nampak besar. Okey, lagipun Mama kan nak hiaskan dengan telur sarang tadi. Jadinya memanglah Mama kena makan dalam pinggan. Sebab kalau tidak dalam mangkuk telur sarang Mama tu habis, dia tutup segala laksa-laksa semua. Ha. So ini sekarang Mama dah masukkan sedikit je laksa. Memang tak makan banyak. Nak makan tu teringin je. Tapi bukanlah nak makan sangat sebenarnya. Buat ni boleh makan selalu, repeat. Esok boleh makan, hari Sabtu cuti boleh makan. Ha, sebab itulah boleh buat laksa ni, sebab dia tahan lama tau. Okey, Mama masukkan daun salad, lagi Mama masukkan cili padi, hirisan bawang dan juga timun. Semua ni Mama masukkan sikit-sikit je. Okey, last kali Mama nak masukkan telur sarang. Telur sarang ni dia terlalu rapuh tau, jadi dia dah pecah-pecah. Pecah-pecah pun tak apa, kita masukkan je dekat dalam pinggan, sama je. Nanti kita makan pun kita kena pecah-pecahkan dia. Okey, so jadilah laksa telur sarang. Tada! Ha, inilah hasilnya. Ha, macam mana? Best tau makan laksa telur sarang. Lagi-lagi kalau makan waktu hujan, ha, memang terbaik. Okeylah. Bye kawan-kawan. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe.